habis sudah ya. Sekolah ini yang bagian belakang. Sebuah blok bangunan Sekolah Kebangsaan SK Abaka di Tawau Sabah musnah dalam kebakaran tengah malam tadi. Dalam kejadian kira-kira jam 12.30 malam itu, api marak memusnahkan sepenuhnya bangunan yang menempatkan 3 bilik darjah. Pihak bomba dan penyelamat Tawau menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian jam 12.06 tengah malam. Susulan itu, operasi pemadaman api dilakukan sepasukan anggota yang bergegas ke lokasi bersama 3 jentera. Api dikawal dalam tempoh 50 minit sebelum kebakaran dipadamkan sepenuhnya pada jam 1.23 pagi. Tiada sebarang kemalangan jiwa dilaporkan. Punca kejadian dan jumlah kerugian masih dalam siasatan.